melanggar pasal 29 ayat 1 junto pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai. Jadi di sini diperkirakan nilai barang itu sekitar 8.854.80.000. Jadi total keberhasilan menyelamatkan kerugian negara kurang lebih 6.141.523.520. Jadi dari hasil pemeriksaan, tim Sanjaya menemukan satu truk berwarna putih yang menurut informasi dia berasal dari Sidoarjo. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan 401 kardus. Itu berisikan kurang lebih sekitar 6.416.000 batang yang tanpa memiliki pita cukai. Kemudian truk tersebut kami amankan ke dekat kapal kami, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sisanya dikenakan atau diterapkan pasal 40B Undang-Undang HPP, harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi terhadap pelakunya dikenakan sanksi administrasi 3 kali denda cukai. Jadi untuk yang dikenakan sanksi administrasi tersebut, negara berhasil mendapatkan penerimaan sejumlah 1 miliar lebih. Jadi pendekatan untuk tindak pidana cukai sekarang ada 3 sebenarnya. Pertama disidik, kedua pendekatan dengan restoratif justice berdasarkan pasal 40B Undang-Undang HPP, dan juga satu lagi dengan menerapkan perampasan atas barang atau dikenal dengan penetapan barang sebagai barang milik negara. Ada 3 pendekatan. Nah, itu yang kita lakukan sepanjang tahun 2024 sampai bulan Mei. Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi yang diberikan, dukungan yang diberikan. Mudah-mudahan sinergi ini, dukungan ini dapat terus diberikan oleh teman-teman dari Polri untuk kesuksesan, keberhasilan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai Merak. Mungkin sebagai tambahan informasi, tadi disampaikan bahwa nilai atau jumlah rokok itu sekitar 6 juta batang. Nilai barangnya sekitar 8,8 miliar. Kerugian negaranya atau nilai cukainya itu sekitar 600 juta rupiah. Jadi bukan 6.000, 600 juta. Ya, jadi sangat tinggi nilainya. Ah, salah juga saya. 6 miliar kata rekan saya yang menghitung ya. Jadi 8,8 juta batang itu nilai cukainya adalah sekitar 6 miliar rupiah. Jadi itu untuk informasi. Nah, kalau untuk tangkapan dari Bea Cukai sendiri itu sampai bulan Mei ada 18 juta batang. Nilai cukainya 13 miliar rupiah.